Brigadir Polisi Hendrik Beno, selaku Babin Kamtipmas 5 Desa, Polsek Jailolo, Polres Halmahera Barat, Polda Maluku Utara, dalam menyambut HUT Bayangkara ke-72 di tahun 2018, Babin Kamtipmas Brigadir Polisi Hendrik Beno ini kembali melakukan sambang kepada Bapak Kuntio di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, selaku pemilik kebun pohon enau atau pohon seho sebagai bahan baku pembuatan sageru atau cap tikus yang nantinya akan dijadikan minuman keras. Dalam sambutannya tersebut, Babin Kamtipmas meminta kerjasama para petani dengan kepolisian dalam mengurangi jumlah peredaran minuman keras jenis cap tikus. Pada kesempatan yang baik tersebut, pemilik kebun dengan senang hati menebang pohon enau atau pohon seho sekitar 50 pohon bahkan lebih. Tentunya sebagai pihak kepolisian menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemilik kebun tersebut. Adapun arahan Babin Kamtipmas jika masih ada para pemilik kebun yang ada jenis pohon tersebut hendaklah ditebang. Jika tidak ditebang, mohon dialihkan dari pembuatan cap tikus menjadi pembuatan gula aren. Bisa lihat di sekitar sini ada kurang lebih 20-30 pohon seho. Jadi ini adalah satu bentuk apresiasi kami selaku Babin Kamtipmas yang sudah menyampaikan himbauan agar mengurangi angka peredaran minuman keras dalam hal ini cap tikus. Demikian mungkin yang perlu saya perkenalkan. Ini adalah Bapak, siapa nama Pak? Denikson. Bapak Jenikson. Iya. Oke, makasih. Kemudian yang ini Bapak. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Brigadir Polisi Hendrik Beno, Polsek Jailolo, Polres Halmahera Barat. Salam Tibata.